Halo, korang pernah datang Cafe Miuko yang sebelah stesen LRT Kampung Baru? Ada view Twin Tower lagi tau. Signboard dia kecil sikit, tapi kalau korang nampak ice cream besar ni lah tempat dia. Cafe Miuko jual macam-macam street food Korea yang seperti spicy ramyeon, garlic butter rice, spicy chicken wings, enoki goreng. And dessert dia pula ada waffle dan popiah banana. Portion makanan kat sini sangat generous. Harga pun sangat mampu milik. Diorang tak kedekut langsung dengan ingredients yang diorang bagi. Tengok coklat atas waffle ni banjir weh. Menu kat sini tak banyak, tapi diorang sangat fokus dan sangat sedap. Senang untuk buat decision. Saya personally sangat suka spicy Korean chicken wing dia dan samyam buldak ramyeon. Dua-dua ni sangat pedas tapi sangat syok. Dia ada juga chicken wing yang tak pedas seperti honey garlic dan cheesy garlic dan juga cheese ramyeon. Kalau korang tak tahan makan pedas, ini option yang sangat bagus. Untuk dessert, saya sangat suka popiah banana dia. Diorang panggil pop nana. Sangat rangup, isi banana dia pun banyak dan banjir dengan coklat. Terus tak jadi saya nak diet. Miuko sebenarnya specialist buat susu. Diorang tak ada farm, tapi diorang proses susu. Begitu juga dengan strawberry dan mango extract. Diorang pun masak sendiri. So kalau korang datang sini, korang wajib order minuman susu dia seperti milkshake dan ice cream. Nak datang sini, waste je Miuko Cafe. Dia ada indoor parking.